kenapa? Mak tudung, tudung betul kan mak ni kita live, kita live ni mak orang tengok. Ya, ya dah. Dah betul kan dah ni. Cantik mak sekarang. Tahu tak? Mak, mak sikit lagi mak yang tadi mak. Mak, mak yang sikit lagi. Ah, macam Siti Nodiana mak. Siti Nodiana tu yang muka macam mak. Betul, ha. Betul, 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 betul. Ha. Mak, mak, mak. Mak yang tanah dekat belakang tu buat apa sekarang mak? Itu mak dah booking dah untuk kubur. Kenapa? Kau nak ke sikit? Tanya je. Engkau hari raya nanti baliklah. Mak ni bukan apa. Mak. Mak just. Oh wow. Mak just. Oh, speaking of mak just. Sejak, mak. Sejak buat review produk ni. Mak just eh. Hmm. Kelas. Kelas mak. Sejak mak ambil kelas bahasa English. Kau okay, ni. Okay. Tak bolehlah tengok mak kau improve sikit. Okay mak. Hmm. Teruskan. Teruskan mak. Okay. Mak ni tak lama lagi menopause. Ha. Loi dah masuk ke? Ha? Dah kering ke? Kau yang cakap tu hari. Kau yang tolong cek. Bukan kita lah mak, itu doktor, itu doktor lain. Oh ya, muka dia kita sama cakap. Lain. Mak ingat, mak ingat mak cakap macam ni. Muka doktor ni sama dengan muka anak aku. Ha, macam tu. Tu sebab dah letak ubat masa tu. Mak, mak cak ingat nak lupa. Itulah tu. Mak pun. Entahlah. Mak tak malas lah nak cakap sekarang. Mak pun dah lama. Mak, mak, mak pun dah lama. Mak pun dah lama apa? Lupa-lupa kan? Ya. Yeah. Ya, efek mak tu lah. Mak lupa ke? Kau siapa? Tak ingat lah. Tak ingat. Kau siapa eh? Kau siapa eh? Kau nak dalam live kan apa? Tak tahu lah kita. Loi masuk, Loi masuk. Jangan lupa tap-tap screen. Loi masuk, Loi. Loi masuk. Ah, masuk. Eh, Loi siapa, Loi? Loi siapa? Siapa eh? Lupalah. Lupalah. Lupalah siapa eh? Tak ingat. Ha. Tak apalah. Ha. Oh ya, yeah. Saya nak sampaikan khabar ni. Okey. Ya, yeah, Makcik Kalsun kau tu hari ada datang kat rumah. Kenapa, Mak? Lepas tu dia cakap dia nak sembelihkan anak dia. Tahu lah, Mak. Kenapa pula, Mak? Sebab dia cakap anak dia tu macam tak tahulah. Saya pun lupalah. Undan so, kot anak dia. Mungkinlah. Dia cakap macam ni. Habis baju dalam aku semua dia pakai. Dia cakap macam tu. Mak dengar. Makcik siapa? Ha? Makcik siapa? Makcik siapa? Mak tak ingat. Makcik Kasum kau lah. Kau ni Makcik... ada je. Suka balik-balik. Oh, anak dia. Kina lah buat hal tu. Dia nak sembelih Kina ke? Tak tahulah. Kina tu perempuan ke lelaki? Kalau tengok dari depan perempuan habis-habis. Kalau tengok dari tepi macam was-was. Kalau tengok dari belakang lelaki berhabis. Tak tahulah mak, lama tak jumpa dia. Tapi nama kan? Dia Kina. Ah, bukan ex kau kan? Iyalah ex mak, tapi tak adalah. Tak tahulah. Adalah rasa was-was tu juga. Cakap semenjak korang putus tu dia dah macam tak betul dah. Sebab tu kot mama dia nak apa tu bakar. Habis tu macam yang barang-barang yang dipinjam mak dia punya tu macam mana? Dia buat apa? Mak dia bakar juga kot.
Dia cakap dah dah ada kuman pondan dah. Mama, mak nak pakai, nak pakai nikah lah, mak nak pakai nikah lah, mak. Ya lah, nikah lah, kita nikah lah ya. Macam ninja pula mak eh. Mana Loy? Tudung ni tak bagi kerjasama lah. Mak ni ada orang kata Loy, Loy cakap mak monopos, dia cakap. Ya, mak dah menopos dah tak ada darah dah. Anak dah kan apa lagi darah putih. Mak bukan Mak Suri. Aduh. Tapi ada jugalah keluar darah-darah warna biru macam tu, purple. Warna biru Tak purple tahulah. eh. Alien Kakak, kakak berangan juga eh, mak eh. Kita Biru orang purple eh. kan. Macam ala-ala avatar begitu kan. Mak lama dah tak jadi avatar. Eh, kau masih ingat tak? Makcik Su kau. Dia tanya khabar kau itu hari. Cakap, anak kau tu tak balik kah? Aku cakap, eh kau tak cari, dah cari anak aku tu. Anak aku dah ada rumah tangga dah. Oh, ya ke? Rumah dengan tangga je. Saya ada paku dengan tukun. Kan, Sikit makan. mak resting pun. Siling sikit mak resing mulut mak Su tu. Mak? Ya? Oh, tak ada apalah, mak. Engkau ni mewarisi betul penyakit pelupa mamak, ya? Lupa, tak apa. Lupa. Mak? Lupa. Ha? Mak, cuba kita invite Loy sekali, mak. Okey. Lama tak jumpa, tak dengar khabar akak Kak Long. Kak Long. Okey, cuba invite dia. Kita invite dia. Ada boleh invite ni, boleh invite. Mana Loy? Cuba invite dia sekali. Cuba suruh Loy live. Loy live, live kau Loy. Mak lama dah tak dengar khabar kau ni. Lama tak dengar khabar Kak Long. Kak Long sihat ke, mak? Dia ada kontak-kontak mak ke? Tak tahulah, Kak Long tu baru keluar dari Bukit Rambutan. Tanjung Rambutan, mak. Ya, Tanjung. tak, kalau kat Sabah ni, Bukit Padang. Tak nampak dia lah, mak. Shooting. Mak sumpah garang jadi batu, baru betul, tahu. Betul, mak. Kita dah ingatkan dia dah, ingat mak punya pesan, jangan lupa, jangan tinggal sembahyang. Dah pesan kat dia, mak, dia degil. Nak juga cari putih-putih. Itu bakal. Aku risaulah. Kenapa, mak? Nanti sekarang dia kahwin dengan yang putih-putih tu, anak dia separuh. Kaki ikut dia. Badan ikut. Badan ikut laki dia. Pisau kadang-kadang kan? Lehernya putih-putih. Leher. Hidungnya mancung-mancung. Apa dah lagu dia tu? Mak lupa lah. Itulah, mak rindu sangat dengan nyanyian yang merdu dia. Mak jangan sedih-sedih, mak. Mak jangan sedih, mak. Tangan mak terkepit ni. Kurang ajar bangku ni. Mak bukan sedih pasal dia. Lambat lagi lah mak nak sedih pasal dia. Tak nampak. Kalung tak masuk lah, mak. Kalung sibuk lah. Sibuk? Ya, tak apalah. Biarkanlah dia dulu. Biarkanlah dia, mak. Biarkanlah dia dulu. Nanti kalau dah nazak tu, pandailah tu cari mak minta ampun. Betul lah, mak. Kak Long tu lupa diri. Saya dah jumpa dia itu hari. Saya dah lama tak jumpa, tak dengar khabar dia. Jadi saya terjumpa dia. Dengan pakai perempuannya. Memang dah perempuan Kak Long kan? Bila kakak kau kunsa, ha? Aku baik-baik lahirkan dia perempuan. Tapi aku pun tak tahulah. Dia betul-betul ikut mak perangai muda-muda, mak. Dia perempuan. Dia tapi perempuan. kenapa
Kenapa ada biji-biji? Ketumbuhan ke tu? Adakah tanya Kak Long? Kau Itu itu kelebihan, Mak. Kelebihan. Oh, kelebihan. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi Oh. biji-biji itu kelebihan. Mungkin Iya. biji-biji nyawa ke kan, ya kan? Iya. Faham, yalah. Mak sekarang ni, mak nak attend majlis tau. Cuba-cuba nak tengok mak dulu buat review produk tu macam mana, kalau mak review produk macam mana? Halo semua ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang bagai sayur kurang garam, kurang enak, kurang sedap. Hari ini Maci mau kasih hibur, kasih hibur. Maci mau review dengan kamu produk untuk mematikan suami-suami yang curang. Ah, ini sangat sesuai. Hanya spray di makanan dorang, macam tu. Ah. Lepas tu bagi makan. Ah, sebab kalau bagi nasi kangkang berdosa kan? Ah, jadi kita sembur aisyah je, alang-alang. Ah. Betul, Mak, betul. Ah, itu yang dinamakan jodoh ke akhir hayat. Ah, sampai ke mati ikut ke neraka. Iya. Yeah. Okay. Kenapa, Mak? Eh, kenapa, Mak? Mak. Mak, lusa adik balik. Okey, dek. Baliklah. Kejap, mana kakak Long ni? Kak, dah lama tak jumpa Kak Long. Sudah jadi mak. Mak melata. Ya. Taklah, mak tak melata. Sekejap, mak nak panggil adik kau. Adik, Baik. adik. Nombor empat. Ya bang. Abang kenapa bang? Abang kenapa panggil-panggil saya ni? Kau tengok-tengok kalau mak tu. Bang, kau tahu tu hari mama naik ke atas bumbung. Aku tengok mak apa buat review-review pula. Nah, dia macam mana juga anda dia mau dengar cakap? Hah? Dia lupa-lupa. Pandai lupa. Kadang-kadang pergi pergi pasar tu tak pakai skirt. Kau siapa? Hah? Abang, saya belum habis cakap lagi, bang. Dia tak pakai skirt. Tapi dia pakai anu. Dia pakai boxer bapak. Yang warna yang mana? Yang warna mana? Yang Abah ada dua petak-petak je boxernya. Petak-petak tu. Yang petak-petak rapuh lah. sudah. Yang rapuh sudah kain dia. Abang tengok mak-mak lain macam dah sekarang eh. Tahulah bang. Dah dah adik dah bagi nasihat dah tapi tak dengar. Kau ada berhubung dengan Kak Long kau? Dengar-dengar Kak Long baik orang. Ah, Kak Long tu baik orangnya. Betul lah, Kak Long memang baik. Bulan-bulan hantar duit. Abang 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 risau pasal mak san juga. Abang risau pasal Kak Long satu. Kak Long tak ada telefon mak, tak ada balik tengok tanya khabar mak. Abang risau pasal mak juga. Mak punya beguk tu dah berapa tahun dah. Kau tak bawa dia pergi jumpa apa-apa doktor ke apa ke? Klinik ke? Abang kan kirim duit. Kalau tak nak jumpa doktor, beli nila, nila. Beli ni. Beli. Beli ni. Dah try bawa, bang. Bukan saya tak bawa. Dah try bawa. Abang cakap-cakap macam tu, macam saya pun ada bengkok. Kita taruh lah ni lah ni, bang. Abang dah lama ke? Dah lama ke perhatikan bengkok mak tu? Kenapa abang tak tunduk?
saya panggil kakak. Saya panggil kakak. Abang, 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 jangan main-main ni. Kak, tengok abang belum. Dia cakap kita dah bengkok lah. Kau jangan nak cakap dia. Saya pun nak. Kau nak cakap adik kita tu. Saya pun ada lah. Kau cuma paha kiri. Paha kanan pun terasa. Kau ni ada je lah. Mak. Nak panggil ni, mak. Kejap. Kejap, eh. Kejap. Sekejap, Angah. Kau kenapa, Angah? Mak tengah ubat begok ni. Kau ni memang kurang ajar lah, Angah. Tak faham dengan mak. Ha? Angah sedih, mak. Angah sedih. Angah sedih. Kenapa kau sedih? Kau ni aku tak mati lagi oleh begok ni. Angah sedih. Angah sedih lah, mak. Kau kejap aku panggil bapak engkau. Ha? Yang tengoklah anak awak ni. Ha, menghina sangat. Tengok tu, bagi nasihatkan dia ni. Ha? Heran kita. Abang cepatlah. Abang ni lambat sangatlah. Ah.